Hello, hai, assalamualaikum dan selamat datang ke channel. Okay guys, hari ni saya nak buat satu reaction, tapi reaction ni tentang perolehan Abang Boce, di mana ini merupakan persembahan terakhir lawak muzikal semasa Maharaja Lawak Mega tahun 2019 hari tu, okey. Jadi dalam MLM yang orang kata pada pentas akhir baru ni, dia bersama-sama Fad dan Aceh mempersembahkan persembahan muzikal yang begitu mencuit hati dan menghiburkan kita. Tapi sebelum kita mulakan video kita pada hari ini, marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Amin. Okey. Dalam sedar kita sudah seminggu berlalu, di mana Allahyarham Abang Boce telah meninggalkan kita. Tapi saya harap dengan kekuatan yang ada, dengan sokongan daripada orang ramai, mudah-mudahan keluarga Abang Boce dan juga Aceh dan Fad dan rakan-rakan yang lain terus tabah menghadapi ujian ini, okey. Jadi tanpa melengahkan masa, kita jomlah kita sama-sama, anda semua, kita sama-sama lihat bagaimana lawak muzikal pada malam terakhir pentas final Maharaja Lawak Mega tahun 2019 hari itu. Okey, jadi jomlah kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Di hari raya, tak semua orang bahagia. Tambah-tambah tiada ibu dan ayah. Sayu, hati ini makin sayu. Rindu, rindu serindu-rindunya. Namun orang tak perlu. Alah, dia ni main-main lah. Orang dah feel, tak feel lah. Pergi lah. Apa, eh? Apa yang rasa? Mana mak ayah kita, Pai? Duhai bondak. Apa, eh? Duhai bondaku. Ha? Si ingat kalau. Apa yang aku main-main? Orang kan lah sedih mak abang tak ada. Alah, selalu tengok dalam TV mak bapak dia hilang jadi ikan. Mak abang kita yang tahu atuk je kan? Semua insan sedang gembira. Aceh. Atuk, besok raya bukan merdeka. Kalau dah tahu besok raya, kenapa kau tak masak? Kenapa tak dijaga ketupat-ketupat ni? Eh, ketupat ni apa yang dah jaga, Atuk? Engkau jaga ketupat ni? Oh. Bagus, bagus. Engkau jaga apa? Jaga dia tu. Kenapa? Kalau tak jaga, habis ketupat besok raya nak makan apa? Betul juga, bahaya ni. Sudahlah, tak masak, biar aku masaklah. Atuk, yeah. Kami nak tanya. Tanya. Mana mak ayah kami tu? Kami pun nak macam orang lain, ada raya dengan mak bapak. Kami tak ada mak bapak pun. Sedih, sedih. Situ sedih, sini sedih. Atu tak boleh nak jawab benda tu, Atu tak boleh nak jawab benda tu. Tapi kita perlukan jawapan tu. Siapa yang boleh jawab sebenarnya? Yang boleh jawab benda tu adalah mak kau. Kejap, Atu, kau.
Ha? Boleh call? Boleh. Pula boleh call? Boleh. Nah, kenapa selama ni aku tak call? Yang selama ni kau tak tanya kenapa? Halo? Mak? 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 Mak kena cakap dengan ayah ikut. Tak apalah biar ayah cakap. Halo, Mak? Mak, apa ini? Mak? Mak? Eh, kenapa Mak tak cakap? Hello, Mak? Aku tak cakap benda ni akan berlaku juga. Aku tak cakap. Atuk cakaplah kebenaran tu. Mak kami dah tak ada kan? Mak kau ada. Cuma kau ada. Habis tu? Kredit Atuk tak ada. Alah, Mak ni. Adalah hari pertama kau akan jumpa Mak dan Ayah. Yeay! Raya dengan Mak! Yeay! Tapi baju raya tak ada, macam mana nak beraya tu? Ada Atuk satu pekan, Atuk pusing lah. Kau nak macam mana, Ayah? Atuk, Ayah nak baju raya Ayah tak sama dengan orang lain. Ayah sorang pakai. Lepas tu? Lepas tu orang tengok Ayah, orang cakap, baik budak Ayah ini. Ada? Kamu tak ada baju ke? Tak apa, Atuk. Atuk tak bagi baju raya pun tak apa kat Pai. Apa ada Atuk pun dah cukup. Apa yes, Pai? Iya, Atuk tahu. Atuk takkan lupakan Apai. Apai nak macam mana? Baju raya. Apai kalau boleh, bila Apai pakai dia baju dah tahu dah hari raya. Apai tak pakai baju pun hari raya datang. Ha. Ini, satu pekan Atuk cari ini. Ha. Ada? Ada. Terima kasih, Atuk. Ha. Terima kasih, Atuk. Yeay, Atuk beli baju raya. Tapi mana? Mana lubang? Jangan rebut-rebut. Atuk. Ya. Lainnya saya tu. Lain sangat kan daripada orang kan? Haa. Ah, kejap. Atuk kena nyanyi ni. Bila Israel datang memandi jasad terbujur di pemaringan. Sudah. Apa baju raya macam ni tu? Inilah baju raya yang dinamakan baju raya lima waktu. Kenapa pula? Kalau tak ada lima waktu tu, macam inilah rupanya. Malah tak ada makan macam ni. Malulah orang tengok. Orang cakap apa baik kalau makan macam ni? Eh, orang selalu cakap baik je kat Ayah. Kenapa pula? Arwah baik orangnya. Alah. Malah malulah macam ni. Kau nak satu lagi? Apa tu? Kapur Barus. Kapur Barus? Baik boleh. Boleh? Tak ada lah. Malulah. Atok! Ya? Meriahnya baju. Meriah, ya? Oh, dia baju lawa. Ha. Buang tadi. Buang lagi. Sudah. Alamak. Orang minta baju raya, dia bagi pokok Christmas. Anak, macam ni. Ni kalau short current mati, yo. Kau jadi pokok ketupat je. Itulah. Apa dah macam yang seminggu punya? Ya, Mak. Sudah. Ini pasal korang nak lain daripada yang lain. Baju Melayu tu dah tersegam indah daripada orang dulu-dulu. Kau nak ubah ketat lah. Nak tambah hudun lah. Nak tambah inilah. Alah, kita nak buat pembaruan. Atuk. Apa? Kita nak tanya satu soalan je. Satu je. Apa dia? Atuk maafkan kami tak? Aku makan kamu, tak perlu kita bertemu, cukup kau tahu. Aku anak tu profesional, adik aku besar international. Terlalu banyak yes ya, jarang dapat no. Terlalu banyak show ya, jarang tak penuh. Come on, so make it move, we make it move. Tak ada cara singkat, tak ada jalan pintas dan way. Tidak terpaksa kerja.
Okay guys, jadi begitulah lawak musikal yang disajikan kepada kita dan membuatkan kita rasa terhibur dengan kumpulan bocil ni, yang di mana pada Maharaja Lawak Mega pada final baru-baru ni ataupun pada by final yang lepas lah, orang kata mereka sentiasa membuat paslan-paslan yang mencuri hati kita, dan kita semua tahu bahawa nama bocil ni sudahkah industri lawak dekat Malaysia ni, dan kita semua sentiasa terhibur lah dengan lawak-lawak yang disajikan, paslan-paslan yang diberi, okey. Dan saya harap kepada Fad dan Encik, kamu semua kena sentiasa bertabah dan bersabar dalam menghadapi ujian ni. Saya tahu anda berdua sangat kuat dan mampu menghadapinya, dan saya doakan kepada anda berdua supaya terus melangkah ke hadapan dan membawa nama bocil terus maju dan teruskan pada masa hadapan, dan insyaAllah dengan kekuatan yang ada pada kamu berdua, kamu mampu lakukannya, okey. Dan kita sama-samalah berdoa agar arwah Abang Bocil sentiasa dilimpahi rahmat Allah dan sentiasa tenang, dan sentiasa orang kata dalam keadaan yang diberi rahmat yang melimpah ruah kepadanya oleh Allah Subhanahu Taala. Dan saya harap keluarga arwah Abang Bocil juga dalam keadaan yang tenang dan sentiasa bertabah dan bersabar dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah ini, okey. Dan pada saya rasa pada masa saya upload video ni mungkin telah orang kata 7 hari pemergian arwah Abang Bocil meninggalkan kita, dan begitu ramai orang orang kata tangisi kepergian dia. Dan saya orang kata saya pun terpanggil dan saya pun teringat kata-kata arwah, di mana kita sentiasalah kena buat baik kepada orang ramai, dan dengan kebaikan yang kita lakukan tu ramai orang sayang kita. Jadi buat baiklah kepada orang ramai supaya kita disayangi oleh orang. Okey, saya rasa setakat itu saja video saya pada hari ini, dan saya harap anda semua berada dalam keadaan yang tenang dan dilimpahi rezeki dan sentiasa sihat selalu. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi.